Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Putri Widayanti, mahasiswa Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya mahasiswa Angkatan 2018, sedang melaksanakan KK di Perumahan Muktisari RW 26 Kabupaten Jember. Untuk program yang saya jalankan yaitu terkait dalam bidang kesehatan, yaitu mengenai pembuatan hand sanitizer. Berikut adalah bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan hand sanitizer. Yang pertama ada alkohol. Yang kedua ada baby oil. Dan yang ketiga adalah aloe vera gel. Sedangkan untuk alat yang dibutuhkan yaitu gelas ukur. Dan yang selanjutnya adalah alat untuk mengaduk campuran hand sanitizer. Dan tak lupa juga siapkan botol spray berukuran 60 ml. Baik, kita langsung saja masuk dalam cara pembuatan hand sanitizer. Hal yang pertama kita lakukan adalah menuangkan alkohol ke dalam gelas ukur dengan sebanyak 60 ml. Alkohol yang digunakan disarankan dengan kadar 70%. Karena jika di bawah 70%, hand sanitizer tidak dapat berfungsi secara maksimal. Sedangkan jika lebih dari 70%, itu harus berdasarkan pantauan dokter. Baik, kita langsung saja campurkan alkohol ini sebanyak 60 ml. Kurang lebih sebanyak ini, 60 ml. Nah, ketika alkohol sudah dituangkan ke dalam gelas ukur, maka langkah selanjutnya adalah campurkan aloe vera gel. Untuk aloe vera gel ini, kita bebas menggunakan merek apa saja, di mana aloe vera gel ini fungsinya adalah untuk melembutkan hand sanitizer. Jadi ketika digunakan ke tangan, itu teksturnya lembut. Untuk aloe vera gel ini, kita berikan sekitar 2 tetes. Jika aloe vera gel sudah diteteskan, maka kita aduk. Sampai alkohol dan aloe vera gelnya ini tercampur dengan merata. Jika dirasa alkohol dan aloe vera gel ini sudah tercampur, maka kita bisa masuk ke langkah selanjutnya yaitu mencampurkan baby oil. Untuk baby oil ini juga bebas menggunakan merek apa saja, di mana baby oil ini fungsinya adalah untuk mengharumkan hand sanitizer kita. Tetesannya terserah seberapa sesuai kemauan kita, karena ini fungsinya hanya untuk mengharumkan. Kemudian kita aduk lagi, kita campur sampai bau alkohol itu sudah menyatu dengan bau baby oilnya. Jadi bau alkoholnya sudah hilang. Nah, jika alkohol, aloe vera, dan baby oil itu tadi sudah tercampur, maka selanjutnya bisa kita pindah ke botol spray yang telah kita siapkan. Kita tuangkan secara perlahan. Jika sudah, kita tutup kembali. Dan jangan lupa kita kocok dulu. Kita shake supaya ketiga bahan itu tadi tercampur. Nah, jika sudah, maka bisa kita sedotkan ke tangan kita. Baik, itulah tadi bahan dan cara dalam pembuatan hand sanitizer. Mudah bukan? Nah, jadi jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Karena pada situasi pandemi ini, kita harus selalu siap hand sanitizer, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Jadi, ketika kita tidak menemukan air mengalir, kita siap hand sanitizer. Baik, itulah tadi tutorial pembuatan hand sanitizer dengan bahan yang mudah ditemukan di mana saja. Sekian tutorial pembuatan hand sanitizer. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.